Laba-laba pun nak takut. Cikgu Jasmine pun takut, Ma. Masih laba-laba ke hilang tu? Laba-laba? Betul-betul. 3 hari cikgu besar ajar kita. Saya tak suka. Dia karang, Ma. Ish, hujan ni. Bila berhenti? Air dah naik ni. Lisan, tak baik cakap macam tu. Kenapa? Hujan tu kan ramai. Apa kata? Ramai? Abang bomba tu ke? Ma terbakar panggil bomba. Bomba datang. Diamlah. Nanti hujan lagi lupa. Agak-agak kalau kita jerit, Tolong. Bomba datang tak? Tolong. Turun. Lompat je. Untuk menjadi ahli bomba, kita mesti berani dan sentiasa bersedia, mental dan fizikal. Kalau baru panjat lori bomba dah gayat, susahlah. Gelap. Dah gelap ni. Macam mana kita nak balik? Kalau kau nak demam, pergilah. Aku tak nak. Siapa nak ikut? Mari. Bapak!
ikut. Mari. Sedapnya. Kasihan budak-budak tu dulu. Habislah lorang. Kenapa? Kena marah. Aku tak apa. Aku yang tak payung. Jadi mesti tak marah. Opah pun tak marah. Tapi... Tak Upin, Ipin, nak makan lagi? Tak nak. Nanti akak marah lagi. Padan muka. Dah pesan jangan main. Dia main juga. Nakal. Shh, engkau ni pun Rose. Garang sangat. Dia orang tu kan kecil lagi. Kau dulu lagi nakal. Akak pun nakal? Cakap orang je lebih. Dia pun sama. Tahu marah kita je. Ken-ken? Kesian korang. Mesti kena marah lagi. Tak apa. Garang-garang Kak Rus pun, dia tetap sayang kita orang. Betul-betul-betul. Sekarang ni, mesti dia tengah risau. Ish, mana budak-budak ni? Tak ada kereta nak balik. Risaunya. Rose, kau telefon bapa ASAP? Bilalah hujan nak berhenti. Air dah nak naik ni. Apa? Isan pun tak ada kat rumah. Sejuknya. Kalau dapat pakai baju baby ni, mesti panas. Panasnya. Bukalah. Jangan. Kejap lagi Cikgu Jasmin nak ambil gambar. Betul. Aku tak panas pun. Patutlah panas. Tepi. Tepilah main. Nenek yang cantik. Saya suka. Apa pun suka. Aku nak bawa balik lah. Apa? Nak bawa balik? Amboi. Banyak cantik. Hey, ini semua abang punya. Bagi balik. Tak mau. Peluh. Lah cepat. Habislah bau masam. Dah memang masam pun. Alah, kenapa kena bagi balik? Kenalah. Nanti, abang boleh sewakan pada orang lain. Jangan marah. Ini bukan untuk kita orang ke? Tolong sikit. Bukalah. Tak boleh. Ini saya punya. Saya tak suka. Hantu! Kita tolong!
Macam mana itu? Ha? Macam itulah. Ini semua pasal Rembo. Rembo! 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 Ha? Berkuah punya ayam. Asyik layau je. Besar kau kan? Biasalah, rumah Pak Samad. Masa tu... Atuk lagi seram. Ceritalah tu. Masa tu tengah Piala Dunia. Atuk baru lepas hantar korang balik rumah. Tiba-tiba. Oi, cuba atuk. Atuk berhati aja semak tu. Dari jauh. Lepas tu, atuk terdengar. Dengar apa tu? Tapi atuk kan ni. Atuk pergi dekat semak tu. Makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Itu pun terkejut. Atuk pun nak balik ke? Hujan dah berhenti. Rembo, tunggu. Bertuah menyayam. Nasib baik tak jadi apa-apa. Risau apa? Lain kali bila dah nak hujan tu, balik cepat. Main je tahu. Betul.
Nak buat lagi lah tu. Nak, seronok. Kita orang dapat bercerita, dengar cerita dan buat cerita. Banyaklah cerita kau. Ni cerita kau. Jadi, kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke, Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Mak? Mak? Terima kasih. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Baik, Atuk. Okay. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai dulu dia menang. Cepat, Fizi. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Hmm.
Ha, tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Haa. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Oi, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Akak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana je orang ni? Tak balik-balik lagi. Apa dah jadi? Cuba cerita. Biar pun cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terselioh. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah. Kasihan Kak Ros. Tak patah. Terselioh je. Aduh. Sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditangguh takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang. Banyak duit nak pakai ni.
Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Satu, dua, tiga, empat. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah asyik berangan tak tengok jalan. Tak boleh. Ish, dia betul. Baru nak jadi macam abang Is. Ha. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh, je takaful. Betul. Tapi, itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Ha-ha, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi, kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atuk pun ada takaful? Kau Ihsan? Mestilah. Atuk ni pelanggan nombor satu kau kan? Huh? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga. Semua ada. Lu ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang. Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Ayah Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng Mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Oke. Padu, ada tak apa? Ada. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan
dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin Ipin, apa tu? Tabung. Oh. Diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh? Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kahwin. Gitu. La 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 la. Apa? Tak kau lagi bayar untuk orang kahwin ke? Entah.